Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Selamat siang. Ya, pagi menjelang siang ya. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan online yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra Solo. Pada hari ini bertepatan dengan hari Selasa 1 Desember 2020. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember penghujung tahun ya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Harapannya kesulitan kita di tahun 2020 ini dengan berakhirnya tahun 2020 juga akan berakhir. Tahun 2021 COVID-nya segera pergi ya. Amin. Oke. Pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Operasional 2 untuk mahasiswa semester 5 kelas pagi atau kelas reguler. Pada pagi hari ini sub pokok bahasan kita adalah tentang penjadwalan jangka pendek. Sebelum Bu Tutin mulai untuk menyampaikan materi terkait dengan penjadwalan jangka pendek, Bu Titin ingin menyapa mahasiswa di live chat terlebih dahulu ya. Oke, belum ada yang bergabung. Bu Titin mengingatkan kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini untuk segera melakukan presensi di si akad maupun juga di live chat. Oke. Ya, terima kasih yang sudah menyimak. Sudah hadir ini Bu Pemilia Sulistiyawati. Oke, terima kasih Bu Pemilia. Ya, sudah hadir di kelas online pada pagi menjelang siang ini. Oke, semoga dalam keadaan sehat ya Bu Lia. Kita masih tunggu mahasiswa yang akan masuk di kuliah online, di kelas online. Nah, seperti biasa, ya anjuran sesuai dengan anjuran pemerintah, Bu Titin mengingatkan untuk selalu membiasakan 3M. 3M yaitu memakai masker. Nah, jadi dalam beraktivitas, terutama aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, di luar ya, di luar kantor barangkali, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, kemudian menjaga jarak aman ya, minimal 1 meter. Kalau bisa sih sebisa mungkin menghindari kerumunan atau melakukan aktivitas di luar. Tapi barangkali sudah new normal ya, sudah, oh saya sudah masuk kerja lagi Bu, saya sudah aktif kerja lagi, oke silakan. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, ini jaga jarak aman dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah selalu menjaga kebersihan, terutama rajin mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Kasus COVID-19 meningkat lagi, Nje. Jadi bahkan Jawa Tengah ini menempati peringkat pertama loh ya, menempati peringkat pertama kasus COVID tertinggi di Indonesia. Ini kewajiban kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga untuk orang-orang di sekitar kita untuk selain untuk melindungi diri juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Jadi jangan kasih kendor ya, jangan sepelekan. Jadi harus tetap waspada dengan menerapkan 3M tadi. Selain itu karena ini juga musim hujan ya, kita sudah masuki musim hujan, barangkali juga 3M yang lain ya, menutup, menguras, ya, menimbun. Karena musim penghujan itu kita juga harus waspada dengan
kasus demam berdarah biasanya ya. Oke, kita cek lagi di live chat, barangkali sudah hadir. Oh ya, masih ya, terima kasih Bu Pamelia. Oke, kita mulai untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penjadwalan jangka pendek. Ini terkait dengan dua materi kita sebelumnya, yaitu tentang MRP dan juga just in time. Ya, di penjadwalan jangka pendek ini, pada materi tentang MRP, ya, menekankan pada proses penjadwalan, perencanaan dan penjadwalan terkait dengan material atau bahan baku. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan just in time. Jadi bagaimana menggerakkan bahan baku itu agar berjalan dengan cepat, ya, dengan cepat, just in time. Jadi tepat waktu, ya, tepat waktu juga tepat dalam penggunaan bahan material. Nah, untuk materi penjadwalan jangka pendek ini Butetin ambil dari buku Heiser ya. Oke. Untuk penjadwalan jangka pendek, di mana sebenarnya posisi penjadwalan jangka pendek? Ya. Sebelum kita masuk, kita sampai pada penjadwalan jangka pendek, kita runtut terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu terkait dengan perencanaan kapasitas. Ya, perencanaan kapasitas untuk jangka panjang atau dalam hitungan tahun, ya, ini terkait dengan apa namanya MRP, ya. Jadi perencanaan kapasitas, terutama yang pertama adalah untuk skala jangka panjang atau dalam hitungan tahun, di mana yang dilakukan adalah dengan perubahan fasilitas dan perubahan peralatan. Jadi untuk perencanaan kapasitas jangka panjang itu dengan melakukan perubahan dalam fasilitas, ya, fasilitas, maka targetnya adalah jangka panjang. Dan yang kedua adalah perubahan peralatan. Kemudian perencanaan jangka panjang ini dioperasionalkan dengan melakukan perencanaan menengah atau perencanaan agregat menyeluruh. Ya, dari semua kapasitas dan segala macam, maka dioperasikan dalam perencanaan menengah, dalam hitungan triwulan atau juga bisa dalam hitungan per bulan atau bulanan. Nah, perencanaan jangka menengah ini dioperasionalkan dengan yang pertama pemanfaatan fasilitas. Jadi fasilitas per divisi atau perbagian itu dimanfaat semaksimal mungkin atau dioptimalkan. Kemudian yang kedua adalah perubahan personel. Perubahan personel ini mengikuti perubahan, ya, mengikuti perubahan apa namanya kapasitas, mengikuti perubahan permintaan, dan juga mengikuti perubahan standar. Ya, jadi perubahan personel bisa jadi untuk personel-personel yang memang tidak bisa mengikuti atau up to date dengan perubahan ini bisa dilakukan perombakan, perubahan, atau mungkin dipindahkan ke bagian lain, atau barangkali solusinya adalah dengan memberikan pelatihan atau training. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan kontrak tambahan. Nah, ini jika memungkinkan perusahaan ini barangkali untuk melakukan perluasan perusahaan atau untuk menambah karyawan, misalnya karena ada penambahan permintaan, tapi karena dengan kendala sumber daya, ya, terutama adalah sumber daya modal, maka salah satunya adalah dengan melakukan kontrak, kontrak tambahan, baik itu kontrak tenaga kerja maupun juga kontrak kerjasama dengan pihak luar. Misalnya kontrak kerjasama dengan pihak luar itu bisa dilakukan dengan supplier, ya. Di kontrak itu untuk antisipasi ketika tiba-tiba terjadi lonjakan permintaan. Kemudian selanjutnya adalah dari perencanaan agregat atau perencanaan menengah dalam hitungan triwulan atau bulan tadi, kemudian dioperasionalkan lagi.
dioperasionalkan lagi menjadi jangka menengah dalam hitungan mingguan. Jadi jadwal induk ini operasional dari perencanaan agregat yang tadinya itu perencanaan untuk triwulan atau bulanan, kemudian lebih dioperasionalkan lebih sempit lagi menjadi jangka menengah dalam hitungan mingguan. Nah, untuk perencanaan jadwal induk ini atau untuk jangka menengah dalam hitungan mingguan, perencanaannya ya, atau penjadwalannya itu dengan cara merencanakan kebutuhan material. Jadi kebutuhan material per apa namanya per periode waktu yang lebih kecil ya, misalnya mingguan tadi, kemudian per divisi misalnya ya, atau per produk ya, itu dibuat perencanaan kebutuhan material. Kemudian yang terakhir, nah ini masuk pada perencanaan jangka pendek. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini, yaitu perencanaan jangka pendek, di mana hitungan untuk perencanaan jangka pendek ini bisa harian, jam, atau bahkan menit. Nah, jadi sangat semakin kecil, semakin sempit, semakin detail ya. Jadi perencanaan jangka pendek ini hitungan perencanaannya adalah harian, jam, dan bahkan menit. Nah, melalui apa untuk merealisasikan perencanaan jangka pendek? Yaitu yang pertama pembebanan pusat kerja, dan yang kedua adalah pengurutan atau pengiriman tugas. Jadi melalui pembebanan pusat kerja dan pengiriman atau pengurutan tugas. Nah, itu adalah kronologi atau runtutan perencanaan jangka pendek ini merupakan operasional atau diturunkan atau di breakdown dari perencanaan kapasitas, kemudian dioperasionalkan menjadi perencanaan agregat. Perencanaan agregat dioperasionalkan menjadi jadwal induk. Jadwal induk dioperasikan menjadi perencanaan jangka pendek. Ya, masing-masing dari tiap tahap ini tadi memiliki strategi atau cara masing-masing. Nah, kita masuk yang pertama adalah definisi tentang penjadwalan jangka pendek. Sebenarnya penjadwalan jangka pendek itu apa? Atau pengertiannya apa? Jadi penjadwalan jangka pendek menurut Heiser adalah penerjemahan keputusan kapasitas. Penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas penggunaan karyawan, material, dan permesinan. Nah, jadi tadi jadwalan jangka pendek itu adalah tadi penerjemahan atau breakdown dari keputusan terkait dengan kapasitas, kemudian perencanaan agregat, penjadwalan induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu, yang pekerjaan tertentu itu sudah melibatkan karyawan, material, dan mesin. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Artinya untuk mengelola ya, atau membagi ya, karyawan, peralatan dalam basis harian atau jam. Nah, itu adalah pengertian dari penjadwalan jangka pendek. Nah, untuk penjadwalan jangka pendek ini mencakup penugasan batas waktu pada pekerjaan tertentu. Maka penjadwalan jangka pendek ini ada penjadwalan maju dan mundur. Nah, tetapi banyak pekerjaan bersaingan atau berjalan secara bersamaan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Jadi penjadwalan itu mencakup penugasan batas waktu pada pekerjaan tertentu, tetapi banyak pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan dengan sumber daya yang sama pula. Nah, untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam penjadwalan, teknik penjadwalan dapat digolongkan menjadi dua. Tadi ada penjadwalan maju dan ada penjadwalan mundur. Ini adalah untuk antisipasi tadi, karena penjadwalan sering terjadi kesamaan dan juga penggunaan sumber daya yang sama. Maka kemudian teknik penjadwalan ini dibagi menjadi dua, ada penjadwalan yang maju dan ada penjadwalan yang mundur.
Yang pertama adalah penjadwalan maju atau forward scheduling. Ini adalah penjadwalan yang memulai setelah persyaratan suatu pekerjaan itu diketahui. Jadi pekerjaan itu akan dimulai kalau persyaratan terkait dengan pekerjaan itu sudah diketahui. Penjadwalan maju digunakan dalam berbagai organisasi seperti rumah sakit, ya, klinik, rumah makan, dan juga produsen peralatan mesin. Artinya, ketika jadi kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal yang namanya bill of material, ya. Jadi nama, spesifikasi, dan lain sebagainya terkait dengan bahan, itu terkait dengan bahan. Kemudian jadwal induknya sudah diketahui, ya. Bila apa produk apa yang akan produk jadi apa yang akan dibuat, materialnya apa saja, stepnya atau apa namanya masuk kepada bagian apa saja itu sudah diketahui, baru kemudian bisa dilakukan apa namanya memulai, ya, memulai pekerjaan atau memulai proses produksi. Ini biasa dilakukan tadi di rumah sakit, klinik, rumah makan, dan juga produsen peralatan mesin. Artinya sebagai contoh di rumah sakit ya, sebelum dokter atau tidak dokter ya, sebelum sampai pada dokter ya, misalnya pasien itu datang kemudian melakukan pendaftaran ya, artinya pasien ya, si sakit itu tidak akan ditangani kalau belum ada informasi terkait dengan identitas diri, misalnya nama, siapa, alamat, kemudian berkunjung atau datang untuk dengan dokter siapa, kemudian rekam medisnya, penyakitnya apa, penanganannya bagaimana, oleh siapa, kapan. Nah itu di rumah sakit dan di klinik seperti itu. Demikian juga rumah makan. Jadi bagian produksi tidak akan memasak makanan kalau belum ada persyaratan atau informasi terkait dengan pesanan. Ya, si A datang, apa yang dipesan, ya, makanan menunya apa, minumnya apa, nah, seperti itu. Barangkali ada tambahan apa, misalnya, oh tidak pedas, oh tidak pakai es, dan sebagainya. Itu penjadwalan maju. Yang kedua adalah penjadwalan mundur atau backward scheduling. Ini adalah penjadwalan yang dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi yang terakhir terlebih dahulu, dan urutan pekerjaan dijadwalkan dalam urutan yang terbalik. Jadi penjadwalan dimulai dari batas waktu dengan menjadwalkan operasi terakhir yang terlebih dahulu. Ini untuk penjadwalan mundur. Penjadwalan mundur digunakan dalam banyak lingkungan manufaktur seperti lingkungan jasa yang menyajikan sebuah perjamuan atau penjadwalan operasi pembedahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kombinasi. Ya, ini adalah kombinasi dari dua penjadwalan, baik itu penjadwalan maju dan penjadwalan mundur. Ini biasanya digunakan sebagai solusi, ya, solusi dari penjadwalan maju dan mundur tadi, maka dilakukan kombinasi. Ya, banyak digunakan untuk menentukan titik temu, ya, titik temu antara yang dapat dipenuhi dan batas waktu pelanggan. Nah, jadi kombinasi antara apa tadi, berangkatnya proses produksi atau memenuhi kebutuhan konsumen dan batas waktu atau lead time untuk pelanggan. Nah, berikutnya adalah kita masuk pada kriteria penjadwalan. Oke, sebelum Bu Titin masuk kriteria penjadwalan, Bu Titin, ya terima kasih sudah hadir Mbak Zahra Maftuha. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Masih kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ada Mbak Dinda, Sakwila, dan juga Mas Koko, ya, Mas Herdiansah. Oke, semoga tidak lupa ya Mbak Zahra, silakan temannya diingatkan untuk melakukan apa perkuliahan dan presensi di si akad maupun di live chat. Oke, terima kasih Bu Pemilia masih menyimak.
Terima kasih Bu Lia masih menyimak perkuliahan pada siang ya, siang hari ini. Oke, Bu Titin lanjutkan untuk kriteria penjadwalan. Ya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan penjadwalan, baik yang tadi ya meliputi penjadwalan maju maupun penjadwalan mundur maupun juga kombinasinya. Yang pertama adalah meminimalkan waktu penyelesaian. Ya, meminimalkan waktu penyelesaian. Jadi dilakukannya penjadwalan itu tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu penyelesaian. Artinya meminimumkan ya. Jadi tidak memperlama, kalau semakin lama yaitu akan semakin banyak membutuhkan biaya. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan utilitas atau kegunaan. Artinya baik itu pemanfaatan sumber daya manusia atau tenaga kerja, mesin dan peralatan itu harus dimaksimalkan kegunaannya atau pemanfaatannya ya. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan persediaan barang setengah jadi. Jadi meminimalkan barang dalam proses. Ya, minimalkan persediaan barang dalam proses. Kalau bisa, jadi produk yang selesai di divisi 1 kemudian akan lanjut di divisi 2 itu tidak membutuhkan atau sedikit sekali ya, sedikit sekali persediaan waktu tunggu untuk bisa masuk ke step berikutnya. Kemudian yang terakhir, kriteria penjadwalan yang terakhir adalah meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Nah, inti dari perusahaan secara keseluruhan itu adalah memang memberikan kepuasan kepada konsumen. Kepuasannya apa? Ya, kepuasan mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah atau terjangkau dan waktu pengiriman yang cepat. Nah, salah satunya ini meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Jadi jangan biarkan pelanggan itu menunggu terlalu lama. Kalau sampai terjadi ya pelanggan kabur ya, mereka akan pergi ke perusahaan lain atau barangkali perusahaan pesaing malahan ya. Jadi ada 4 kriteria penjadwalan, atau bisa jadi dari aktivitas penjadwalan itu diharapkan 4 hal ini tercapai ya. Meminimalkan waktu penyelesaian atau mempercepat waktu penyelesaian dengan adanya penjadwalan itu jelas ya. Persediaan dipesan, datang dibawa kemana, oh ke gudang, bagian gudang mencatat dan sebagainya. Setelah ini kemudian bekerja sama dengan bagian produksi, oh informasi bahan material sudah datang, produksi kapan dibutuhkan, kemudian dilakukan order ke bagian gudang dan dikirim dan seterusnya. Step-stepnya jelas, alurnya jelas, itu tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu penyelesaian. Kemudian yang kedua tadi memaksimalkan utilitas, jadi menggunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin penggunaan tenaga kerja, mesin, modal dan juga material. Dan yang ketiga adalah memperkecil persediaan barang setengah jadi. Jadi tidak terlalu banyak persediaan barang setengah jadi yang akan masuk ke step-step berikutnya. Dan yang terakhir adalah meminimalkan waktu tunggu pelanggan, atau kalau bisa menghilangkan waktu tunggu pelanggan. Jadi pelanggan tidak perlu menunggu ya, kapan ada permintaan bisa langsung dipenuhi. Tapi kalau tidak ya tadi memperkecil waktu tunggu pelanggan. Selanjutnya adalah penjadwalan pusat kerja. Tadi breakdown dari perencanaan kapasitas ya adalah penjadwalan pusat kerja, di mana penjadwalan pusat kerja ini di atas penjadwalan jangka pendek ya. Ini penjadwalan pusat kerja yang terfokus pada proses ya, di mana fasilitas yang terfokus pada proses dikenal dengan fasilitas intermittent atau bengkel kerja, merupakan sistem dengan variasi tinggi ya, dengan variasi tinggi dan volume rendah yang biasa dijumpai pada organisasi manufaktur dan jasa. Ini merupakan sistem yang dibuat sesuai dengan pesanan. Jadi penjadwalan yang terfokus pada proses itu adalah bengkel kerja dengan sistem yang memiliki variasi tinggi. Artinya siap, variasi tinggi itu siap dengan
spesifikasi permintaan pasar ya, dan volume rendah yang biasa dijumpai pada perusahaan manufaktur dan jasa. Ini merupakan sistem yang dibuat sesuai dengan pesanan. Nah, sistem dari apa namanya intermittent ya, atau bengkel tadi atau terfokus pada proses tadi sebaiknya atau seharusnya yang pertama adalah menjadwalkan pesanan yang datang tanpa melampaui keterbatasan kapasitas dari kapasitas pusat kerja masing-masing. Jadi menerima pesanan yang datang itu tanpa melampaui kapasitas atau melampaui kemampuan. Ya, tujuannya adalah tadi untuk memperkecil waktu penyelesaian. Jadi jangan melampaui batas, tiba-tiba terjadi peningkatan asal diambil saja permintaan tapi tanpa melihat kemampuan atau kapasitas produksinya. Ini justru akan menjadi bumerang ya. Bisa jadi tadi ya justru akan memperlambat ya, justru akan menambah biaya semakin tinggi, bisa terjadi kerusakan dan kelelahan. Pada akhirnya produktivitasnya tidak tercapai atau standar produknya juga tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah memeriksa keterbatasan peralatan dan bahan sebelum mengeluarkan pesanan ke suatu departemen. Nah, jadi selalu melakukan pemeriksaan tentang keterbatasan ya tadi terkait dengan kapasitas atau kemampuan dari mesin dan bahan sebelum disampaikan ke departemen berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan batas waktu untuk setiap pekerjaan. Dan memeriksa kemajuan pekerjaan terhadap batas waktu dan waktu tunggu dari pemesan. Jadi harus diantisipasi ya, harus tahu batas waktunya kapan, berapa waktu yang diberikan untuk menyelesaikan atau menghasilkan sebuah produk atau jasa misalnya. Nah, setelah berjalan, kemudian dilakukan pemeriksaan terkait dengan progres pekerjaan. Kemajuannya bagaimana? Oh, sudah sampai berapa persen? Bagaimana produknya? Ya, sampai berapa persen itu sudah memenuhi target? Oh, sudah memenuhi mutu atau belum? Ya. Jadi, memeriksa kemajuan pekerjaan terhadap batas waktu dan waktu tunggu dari pemesan. Nah, waktu tunggu ini tadi kalau bisa diminimalkan atau syukur kalau bisa dihilangkan. Ya. Jadi ada tiga yang harus dilakukan dalam sistem intermittent tadi, penjadwalan yang tidak melampaui batas, memeriksa keterbatasan peralatan dan bahan, dan yang terakhir adalah menentukan batas waktu dan mengurangi dan juga memperhatikan waktu tunggu dari pemesanan. Kemudian yang keempat adalah memeriksa bahan setengah jadi selagi pekerjaan dilakukan. Jadi harus selalu memeriksa bahan setengah jadi ya. Dan sampai terjadi kerusakan atau nanti sebelum masuk ke proses berikutnya tidak ada kendala. Kemudian yang kelima adalah memberikan umpan balik pada aktivitas pabrik dan produksi. Artinya selalu ada penjaminan mutu ya. Jadi misalnya dari satu divisi dikirim ke divisi lain, itu tiap divisi itu harus ada penjaminan mutu atau untuk mengecek ya, umpan balik aktivitas produksi dan pabrik. Kemudian yang keenam adalah memberikan statistik efisiensi pekerjaan dan mengawasi waktu operator untuk kepentingan analisis pengupahan dan juga distribusi tenaga kerja. Jadi memberikan pengawasannya terhadap operator dan karyawan yang tujuannya adalah untuk analisis pengupahan dan distribusi tenaga kerja. Kita lihat terlebih dahulu di live chat sudah adakah yang bergabung? Oke, belum ada. Oh, alhamdulillah, terima kasih Mbak Dinda Sakwila sudah hadir. Ya, Mbak Dinda Sakwila sudah bergabung. Terima kasih Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Silakan segera mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pembebanan pekerjaan. Pembebanan atau loading berarti menugaskan atau penugasan pekerjaan
pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Pusat kerja ini dapat berupa dua bentuk, yaitu ada yang tadi berorientasi pada kapasitas dan berkaitan dengan penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja. Jadi ada dua pusat kerja dalam pembebanan atau penugasan pekerjaan pada pusat kerja. Tadi berorientasi pada kapasitas, dan yang kedua adalah berkaitan dengan penugasan pekerjaan pada pusat-pusat kerja, pada masing-masing pusat kerja. Nah, untuk berikutnya adalah terkait dengan metode penugasan. Ini ada pengendalian input-output dan berorientasi dengan penugasan bagi pusat kerja. Untuk pengendalian input-output, ya, yaitu dengan, atau ini adalah teknik yang membuat karyawan operasi dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Jadi mengendalikan masukan dan keluaran. Nah, artinya dikelola, mengelola aliran fasilitas ini dengan baik, ya. Kemudian yang kedua adalah berorientasi dengan penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja. Di gunakan dua pendekatan, ya, untuk berorientasi pada penugasan itu ada dua pendekatan, yaitu diagram Gantt dan metode penugasan program linear. Berikutnya adalah metode penugasan. Untuk metode penugasan atau yang pertama adalah metode penugasan atau assignment method adalah sebuah model pemrograman linear khusus yang mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Contohnya adalah penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberian penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Ini adalah metode penugasan. Jadi sebuah model pemrograman linear khusus yang mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan bertujuan untuk minimalkan biaya total. Jadi tujuan dari penugasan itu bertujuan untuk meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Jadi minimalkan biaya dan waktu, ya, tujuan dari penugasan, artinya kan jelas. Ya, kamu ditugaskan di bagian apa, job desk-nya ini. Jadi pihak manajer tidak langsung setiap hari melakukan investigasi, melakukan pengawasan, meminta laporan dan lain sebagainya, itu akan memakan waktu. Jadi dengan adanya penugasan, bertujuan adalah meminimalkan biaya total dan waktu yang diperlukan. Kemudian berikutnya adalah karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada satu pekerjaan yang ditugaskan untuk satu mesin atau proyek. Nah, ini yang sering kali terjadi pada penugasan adalah hanya ada satu pekerjaan atau pekerja yang ditugaskan untuk satu mesin atau proyek. Ini adalah contoh penugasan. Oke, kemudian lanjutkan untuk contoh. Contoh penugasan di mana printing ini memiliki tiga karyawan A, B, dan C dan tiga pekerjaan baru yang harus diselesaikan serta biaya untuk setiap pekerjaan yang akan diselesaikan. Di mana untuk informasi ini terkait ada pada tabel berikut ini. Untuk pekerjaan atau typesetter, ya, ada A, B, dan C. Ya, pekerjaannya meliputi R34, S66, dan T50. Kemudian ada tiga orang pekerja dengan typesetter, atau ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan. Ada untuk A tadi untuk R34 11, untuk B R34 14, dan seterusnya. Adalah informasi-informasi terkait dengan contoh penugasan. Nah, ini dengan menggunakan metode penugasan.
Jadi bisa dicek terlebih dahulu. Jika masalah penugasan memaksimalkan laba, ya, jika penugasan itu bertujuan untuk mencari atau mencari cara untuk memaksimalkan laba dan memaksimalkan efektivitas atau imbalan dari penugasan orang kepada tugas atau pekerjaan, maka penyelesaiannya adalah dengan perusahaan menguji alat medis. Ya, ingin menugaskan rangkaian pekerjaan kepada sejumlah mesin seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel penugasan untuk pekerjaan 1-5 untuk orang A, B, dan C sekadar dengan menggunakan mesin. Mohon maaf, mohon jeda, izin minum dulu ya. Ini adalah tabel penugasan. Pertanyaannya adalah tentukan penugasan pekerjaan kepada mesin yang memaksimalkan produk total dan berapa produksi total penugasan. Nah, hasil akhirnya dengan melakukan schedule penugasan adalah total produksinya ada 40. Sedangkan yang penugasan pekerjaan pada mesin yang dipilih adalah mesin C yang maksimal, yang paling minim waktunya. Ya, berikutnya adalah pengurutan pekerjaan. Pengurutan pekerjaan ini adalah penjadwalan yang memberikan dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat kerja, di mana pembebanan adalah sebuah teknik pengendalian kapasitas yang menyoroti masalah pemberian beban terlalu berat dan ringan. Jadi pengurutan pekerjaan itu dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat kerja. Ya, kemudian tadi teknik pengendalian kapasitasnya menyoroti pada pemberian beban yang terlalu berat dan ringan. Ya, dilakukan dengan atau proses pengurutan atau sequencing itu disebut juga bagian tugas atau dispatching yang menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Dengan aturan prioritas untuk bagikan tugas, memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Terutama diterapkan pada fasilitas yang terfokus pada proses seperti tadi klinik, rumah sakit, bengkel kerja, percetakan, kemudian apa lagi tadi? Oke, kita cek di live streaming. Ya, masih seperti tadi, Jeh. Ada Mbak Bupa Melia, Mbak Zahra, dan juga Mbak Dinda Sakwila. Oke, selanjutnya adalah aturan prioritas yang paling populer. Ya, ada beberapa. Ada 4. Ya, aturan prioritas atau pengurutan pekerjaan tadi. Yang pertama adalah first come, first serve. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pekerjaan pertama yang datang di sebuah pesawatnya diproses terlebih dahulu. Jadi yang datang terlebih dahulu itulah yang dilayani, atau yang datang pertama itulah yang diproses terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah SPT, shortest processing time. Ini waktu pemrosesan terpendek. Pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi pekerjaan yang pemrosesan baik itu barang maupun jasa yang waktunya paling kecil itulah yang dilakukan, ditangani lebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah EDD, earliest due date, batas waktu paling awal. Pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Jadi yang paling awal itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah LPT,
longest processing time, waktu pemrosesan terpanjang. Pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar, biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Jadi tadi kriteria atau prioritas untuk didahulukan itu ada empat prinsip ya. First come, first serve, ya, yang pertama dia yang pertama dilayani, kemudian pemrosesan terpendek itu juga yang pertama dilayani atau diproses, kemudian batas waktu yang paling awal, pekerjaan dengan batas waktu paling awal dikerjakan lebih dahulu, dan yang terakhir adalah longest processing time atau LPT, itu waktu pemrosesan terpanjang. Jadi pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar, biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Oke. Masih sama nggih. Oke, butuh nambah sedikit, kemudian nanti untuk materi yang lain kita lanjutkan minggu depan. Yang berikutnya adalah contoh aturan prioritas untuk bagian kerja. 5 pekerjaan yang terkait dengan tugas arsitek menunggu untuk ditugaskan pada Avanti Setia Arsitek. Waktu pengerjaan atau perusahaan dan batas waktu diberikan pada tabel berikut. Ya. Kerjaan A, B, C, D, E. Waktu pengerjaan adalah seperti pada tabel. Kemudian batas waktu pekerjaan harian atau per hari. Tentukan urutan pekerjaan berdasarkan aturan FCFS, SPT, EDD, dan LPT. Ini adalah untuk FCS, maka waktu penyelesaian dicari waktu penyelesaian rata-rata, kemudian dicari utilitas, waktu pekerjaan rata-rata dalam sistem, dan keterlambatan pekerjaan rata-rata itu adalah urutan dari penyelesaiannya. Kemudian penggunaannya adalah penggunaan untuk metode SPT, EDD, dan juga aturan dari LPD. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu, Je. Maaf, ini agak pusing, agak ngelir. Oke. Mohon maaf untuk perkuliahan pada pagi hari ini butuhin akhiri, kita akan lanjutkan ya tadi sampai penggunaan empat metode tadi ya, kita lanjutkan minggu depan dengan masuk pada rasio kritis atau critical ratio atau CR ya. Sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterlambatan tadi dalam memulai perkuliahan, mohon untuk dapat dimaklumi karena jam pertama tadi rutin juga ada jam mengajar. Oke, demikian tadi perkuliahan pada pagi hari ini tentang penjadwalan jangka pendek. Insya Allah materi akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih yang sudah bergabung, tetap semangat, tetap beraktivitas, dan jangan lupa melakukan 3M-nya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Semoga kita berdoa bersama-sama. Semoga COVID-19 ini segera pergi dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena penyakit atau apapun. Ya. Amin. Ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke tahun baru, tahun 2021. Harapannya tahun depan jauh lebih baik ya, lebih baik ya. Jadi tahun 2020 yang pengalaman yang kelam, yang menyedihkan ini dapat segera berlalu. Terima kasih, butuhin akhiri dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.